Halo teman-teman, balik lagi channel gue. Sorry sih, kita lanjut dari Sensei Awakening ya guys. Wow, hari ini Wyvern rada mantis, keren ya. Oh, gue lagi pinjam sama si Kaneki Ken nih guys. Jadi gue jadi Tokyo Ghoul sekarang ya. Semoga ya pinjaman gue ini bawa hoki ya. Nih gigi gue gede banget jadinya nih. Oke, tim Summon Wyvern rada mantis, keren ya. Challenge rada mantis, limited type dungeon. Oke, ada event juga dungeon rada mantis. Ada rebate nih biasa. Oke. Sebelum kita review rada mati kita lihat dulu ya. Lakinya gua lagi jelek guys. Lagi laki biasa nih, times are changing. Wah, parah. Padahal kemarin gua lagi laki ya kemarin. Oke, kita lihat rada mantisnya dulu ya, baru kita gacha guys. Rada mantis. Ini untuk penggantinya Doko ya guys. Doko kan pakai stamina 4. Ini nggak pakai stamina, jadinya GG banget nih. Oke, jurus biasanya basic attack fluttering strike ya. Nyerang musuh 3 kali 35%. Berarti total 105. Berarti basic attack-nya juga lumayan GG ya. Sakit juga nih, gila. Udah level 5 165% loh basic attack. Gila, gila, gila. Oke, berikutnya ultimate vigilance. Wow, ini jurus AOE-nya yang nggak pakai stamina ya, guys. Cuma 0 energi, gila nggak tuh? Oke, dia charge up for 2 rounds where you stand and consume your current action round to release 3 alert wave. Jadi dia bakal ngeluarin 3 alert wave gitu ya. Jadi 3 serangan gitu ya. Satu serangan 90, berarti 90 kali 3 270 physical damage, gede loh. Nyerangnya random ya musuhnya guys. Jadi kayak Doko gitu, nyerangnya random gitu guys. Kalau kita kena control, kena debuff, kena stun, dia akan keluar setelah ronde berikutnya guys. Setelah kita jalan baru dia keluar ya. Keren. Jadi itu kalau biasa nggak ada buffnya dia, nggak ada pasifnya dia, itu cuma keluarin 3 doang guys. 3 aja juga udah lumayan sakit ya, 270 loh. Nah ini dia pasifnya nih, Flaming Wings. Ini bisa di charge up, jadi dia dapat buff guys. Kalau ada teman kita di satu tim itu ngeluarin critical ya, jadi kita satu tim kita mesti kalau bisa sih fisik ya. Kayak misalnya kalian taruh si Seiya, atau misalnya taruh si Usura, atau misalnya si, pokoknya yang fisik-fisik gitu yang bisa kritikal ya guys. Jadi kalau ada teman kita ngeluarin kritikal skillnya, itu dia akan dapat satu buff, satu mark di atasnya ya, Dragon Wing guys. Wow. Kalau misalnya ada 4 pairs of wing, 4 pairs of wing burning. Jadi kalau ada 4 pairsnya tuh buffnya ada 4, dia bisa langsung ngeluarin Flaming Wing and generate 12 additional alert wave. Wow, gile. 12 tambah 3, 15 berarti ya. Bener gak sih? 15 berarti ya. Wow. Setiap teman kita bisa ngecas dia punya buff. Dan dapetin extra charge ya. Extra buff lagi sampai 3 kali per ronde. Nanti kita cobain lah ya. Di sini level 1, 5 charge. Each pair of wing has 10% to generate additional wave. Ada 10% untuk generate additional wave. Wow. Jadi kalau udah level 5 jadi berapa nih? Level 5 itu 3 charge. Udah gitu setiap pair of wing 50% untuk generate additional wave. Wow. Jadi dia GG kalau udah level 5 ya guys. Harusnya sih total 12 plus 3 ya, 15 ya guys. Tapi nanti kita coba kita lihat ya. Oke, pasif berikutnya Roar of Bloom. Apa nih? Saat nge-casting skill 2 nya ada 60% kemungkinan untuk unleash energy without needing to charge up. Wow. Jadi nggak perlu di charge itu, bahkan nggak perlu di charge itu bisa langsung keluar juga ya guys. Waduh, GG banget nih. Oke, kita lihat aja lah. Damage dealer mentok, critical mentok. Wow, lumayan sih ya. Sini disarankan pakai Felina karena dia kan pakai 0 energi ya, jadi Felina tuh bagus banget sih dia guys. Oke, ada trialnya, kita langsung cobain aja trialnya. Bingung ya, total 15 apa 18 jadinya nih. Langsung aja kita cobain lah. Oke, begin. Kiki. Kita kasih ke Leo aja. Oke, di sini ada mantisnya belum ada buff ya guys, belum ada dragon buff. Oke, udah ada satu tuh, ya sayap naga tuh, sayap naga. Nah, kalau pukulan biasa kritikal dia nggak nambah ya, berarti mesti skill guys.
Oke, coba kalau ada satu sayap ya, dia ngeluarinnya berapa ini nih? Berapa tuh? 4 ya? Speednya gue bikin 0 aja lah ya. Kayaknya 4 ya kayak tadi ya. 3 plus 1 ya guys. Oke. Oh ternyata serangan biasa juga bisa nambah tuh guys. Tadi serangan biasa bisa nambah ya. Udah 3 ya, udah 3. Coba kita kasih Kaleo lagi. Coba ya, gue penasaran nih, pukul biasa bisa nambah nih. Enggak tuh. Oke, udah 4 ya guys. Mentok tuh 4 ya charge-nya ya. Ini udah ada 4 Dragon Wing. Jadi kalau kita ngeluarin skill-nya harusnya ada 12 plus 3, 15 ya. Berapa tuh guys? Banyak banget. 15 ada kali ya. Wow. Oke, critical. Oh, nggak nambah ya. Berarti maksimal 4 guys. Kalau banyak banget tuh curang banget ya. Wow. Oke, kita cobain lagi. Masih bisa nambah nggak nih? Enggak kayaknya, maksimal 4. Oke, maksimal 4 guys. Oke, jadi kalian kalau pakai Radiant Mantis itu di satu party itu mesti ada minimal 2 lah ya, yang physical attack, yang skillnya bisa critical-critical gitu guys. Oke, kita tes lagi nih. Tuan. Gila, ini damage-nya cuma 2000 ya, karena kan ini trial ya guys. Tapi kalau kalian udah level 80, udah mentok semua, itu biasanya kan pakai kosmos segala macam, biasanya kan attack-nya kalian 4000 plus 6000 bonusnya ya, dari kosmos dan lain-lain ya. Total 10.000. Berarti kalau dikeluarin skill-nya dia, bisa kira-kira ya 13.000 kali 2, kali 15 ya berapa tuh? 150.000 ya, GG banget. Wah, parah. Duh. Keren ya. Ini rada mantis bagus di PvE, di PvP juga GG sih. Wah, keren. Ya, ini cocok banget dipasangnya nama Pisces ya, guys. Rada mantis karena kan rada mantis kan nggak pakai energi. Pisces juga nggak pakai energi, guys. Waduh, asik banget nih. Nah, udahlah ya, pokoknya gitu ya. Lumayan GG ya. Ya, gua kalau dapat rada mantis logo gua kayak masuk gudang deh. Ya, jadi semua kosmonya si Doko gue pindahin ke Radamantis karena Doko pakai energi 4 tapi Doko juga GG juga sih. Apa ini? Wow, lumayan. Oke, langsung aja kali ya kita lihat ini ada The Hades Chapter. Sekarang udah masuk Eclipse Chapter guys. Ya Eclipse Chapter ini gue pilih Hades. Oke. Waduh. Athena lebih banyak milihnya, padahal kemarin gue liat di Facebook sama teman-teman gue katanya pada mau milih Hades ya. Kenapa sekarang orang-orang pada milih Athena nih? Ya nggak apa-apa, semoga aja nih Hades makin hari makin naik ya. Wah kacau nih. Today battle end 12 jam lagi. Kenapa Athena lebih banyak nih? Waduh, gawat ini. Waduh, semoga aja orang-orang pada milih Hades ya. Hadiahnya lumayan sih guys hadiahnya ya. Kita sebentar di event ada apa? Ada ini, dapetin skill Tomsia tapi mesti bayar ya, total 250.000 kayaknya ini 5 hari. Ah, ada dungeonnya nih, ada mantis, gue udah selesaiin sampai floor 2. Ada apa lagi? Oh, ada Libra Weapon juga nih, lumayan ya. Nah, ini hadiah-hadiahnya bisa tukerin guys di sini. Ya itu doang sih eventnya sih. Oke, langsung aja kita ke gacha ya. Gue ada 143, kayak gue bakal simpen 100 buat si Hades sih minggu depan ya. Semoga aja minggu depan Hades nih. Semoga aja gue buka sekali langsung dapat nih guys. Oke, kita cari rasinya dulu ya. Rasinya kayak ada gambar naga deh. Mana ya? Where is? Nih, gambar naga guys. Coba kita cek bener gak nih. Oh bener ya, nyala ya guys. Oke,
kita seperti biasa ya, pemanasan dulu ya, pemanasan. Oke. Oke, minimal 3 kali lah ya. Buang sial dulu, guys. Aduh, dapat A. Aduh, dapat A lagi. Jangan dapat A dong, ngomongnya dapat B. Wah, parah. Nah, kalau dapat B gini baru gua hajar biasanya, guys. Aduh, laki gua lagi jelek nih. Semoga aja dapat adamantis. Ini orang-orang diteriakin adamantis mulu. Ah, ayolah. Sorry semua super laki. Diteriakin, guys. Diteriakin, cedir. Dikasih nyamuk. Bete gue. Waduh, kenapa mu tension? Aduh. Parah loh, gue udah seneng banget diteriakin tuh. Dikasih nyamuk. Aduh. Kita reset hoki lagi, guys. Wah, parah nih. Wah, gimana nih? Gue buka sampai 50 star game ya, guys. Sampai 50. Wah. 4 kali lagi ya, multi 4 kali lagi ya. Semoga dapat ya. Aduh, kenapa dikasih nyamuk? Aduh. Pusing gue. Aduh, ayo dong. Aduh, gue udah seneng udah diteriakin tuh. Ayo. Wah, ini Kaneki gue bikin hoki nih. Terus pecah. Yeah. Wow, ternyata topeng Tokyo Ghoul gue membawa hoki, teman-teman. Wow. Wah, ini Kaneki Ken bawa hoki nih ya. Wah, mantap nih. Incus. Dapat ya, cuma 2 kali multi doang. Ya sudahlah ya, kita sudahin ya, guys. Sudahin apa lanjut lagi nih? Aduh, bingung gua nih. Aduh. Coba kita cek bentar ya. Di event. Oke, lumayan. 2 kali multi lagi lah ya, 2 kali multi lagi biar bikin pas 40 nih, guys. Biar bikin pas 40 ya. Wah, gue seneng banget. Oke, gue balik. Oke, abisin aja dah. Waduh, nggak dapet B. Wah, nggak dapet B. Ah, abis dong. Wah, nggak dapet B. Ya sudah lah ya. Semoga dapat lagi ya. Wah, gila, kaget gue dapet, cuy. Oke, cus. Ayo datang lagi, Radamantis. Wow, sorry saya diteriakin lagi, guys. Super lucky, cus. Cus. Wow, lakinya gue lagi jelek padahal lagi laki biasa loh. Wah, dapat Taurus. Wah, gila GG, cuy. Wah, parah. Kita bisa toki lagi ya. Wah, gila nih, besok-besok kaca pakai ini dah ya. Aduh, gila nih, mantap nih Kaneki Ken ya. Wah, habis gue punya star beginian. Aduh. Oke, terakhir ya, guys. Terakhir. Mana nih? Oke, langsung. Mencus. Apakah sorry diteriakin lagi? Congratulations. Sorry dapat lagi. Oh, enggak. Ayo keter. Yes, dapat lagi. Gila. Gila dapat 2. Wow! Yes, Radamantis. Wah, gila dapat 2 biji, guys. Dapat 2 biji, dapat mu sama dapat Taurus. Wah, GG, cuy. Gila GG. Wah, gila ini bawa hoki kan ini kan ya. Cus. Wah, keren. Wah, udah. Gila, atau pecah lagi nih. GG. Gila. Gila gue jackpot, guys. Oh my god. Gila. Oke, dapat Ayolos juga, cuy. Wah, kacau ya.
Gila, lakinya lagi laki biasa loh, times are changing loh. Malah kemarin gua laki semalam enggak dapat apa-apa ya pas saat Pandora. Lumayan. Oke, selesai. Oke, selesai teman-teman. Rada mantis gua udah dapat, dapatnya 2 lagi ya. Masih ada sisa Star Game 111. Buat minggu depan Hades. Buat minggu depan Hades kita habis-habisin ya di sana ya, guys. Oke, kita lihat bentar ya. Waduh. Wuhuy. Lihat tuh, mantap sekali teman-teman. GG ya, GG ya. Ah, aduh nggak cukup. Aduh. Oke, langsung mantap. Coba kita lihat skill yang terakhirnya. Wah, ternyata skill terakhirnya yang Roar of Gloom itu bisa dinaikin juga sampai level 5, guys. Kode level 5 itu 100% chance to unleash energy without needing to charge up. GG banget, gila. 100% loh chance-nya loh, ya. Wah, GG bener nih. Oke, gua dapat adamantis, jadi Libra gua masukin ke gudang dah. Ya, Libra, mana Libra gua ya? Libra gua sebenarnya udah lumayan GG sih. Coba gua lihat skill Libra gua ya. 2-2. Oh. Masih 2-2 sih. Oke, Libra gue kayak bakal gue jarang pakai lagi, guys, karena gue udah rada ada si rada mantis ya. Oke, nanti besok kalau nggak besok lusa gue review ya, guys, rada mantis ya. Ini gue naikin dulu levelnya, guys. Oke, teman-teman, thank you udah nonton video gacha gue rada mantis. Gue hoki banget dapat 2 langsung ya, guys. Thank you guys udah nonton. Buat yang gacha, gue doain kalian dapat semua rada mantisnya, guys. Jangan lupa di like, komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Kalau nggak besok lusa ya, gue review si rada mantis ya, guys. Thank you guys, bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.